Jalan provinsi yang menghubungkan dua kabupaten di Sulawesi Tenggara, rute Buton Utara menuju kota Bau-Bau hingga kini tak terurus. Bahkan jalanannya rusak parah. Sejumlah warga dan mahasiswa ikut turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi dan memblokade jalan. Menegaskan kepada pihak kepolisian adalah bagian dari rakyat. Lagi saya ingin sampaikan kepada kita semua, kepada masyarakat, kepada mahasiswa yang sudah hadir, menjadikan jalan tol Sergei Bau-Bau menjadi Mereka memblokir jalan di pertigaan Desa N Sumala, Jalan Poros Ereke menuju Kota Bau-Bau dengan membakar ban bekas di jalan raya. Akibatnya sejumlah pengendara harus memutar arah. Demonstran juga menuntut janji Gubernur Sulawesi Tenggara akan perbaikan jalan tersebut. Mereka juga meminta Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sultra, khusus bagi anggota yang merupakan daerah pemilihan Buton Utara, untuk menyuarakan kepada pemerintah provinsi tentang permasalahan jalan di Kabupaten Buton Utara yang semakin parah. Dari Buton Utara, Yus Asman, MacDot TV melaporkan.